Aduh, nge-lag, boy. Run. Boy, nge-lag. Tolong. Tolong. Oh, nge-lag. Ah, kalau nge-lag bisa kabur gue, anjir. Halo guys, balik lagi sama gue, Dodo Gitara di channel Gadget by Yadi. Oke, kali ini kita masuk di segame, yaitu segmen gaming di mana gue mau main game Mobile Legends nih, pakai HP. Mana HP-nya ya? Oh, nih. Pakai HP Vivo V20. Gimana penasaran kan performanya? Langsung aja kita sikat. Drop it. Oke, sebelum masuk ke gamenya, kita tes dulu kecepatannya nih di speed test. Oke, udah dapet nih untuk speed downloadnya 16,9 dan untuk speed uploadnya 11,8. Ini gue pakai provider live on ya. Oke, langsung masuk ke in game nih. Wih, lumayan lah. Kita ngetengin orang nih. Oke, bentar. Sambil main, sambil gue jelasin ya. Oke. Ini belum disetting, bentar deh. Oke. Oh ya, ini untuk Vivo V20 dia menggunakan prosesor Snapdragon 720G ya. Untuk varian RAM-nya dia 8 GB per 128 GB. Ayo mati. Nice. Untuk ukuran layarnya dia 6,44 inch ya. Dia resolusinya udah full HD plus. Oke, untuk kapasitas baterainya dia 4000 mAh ya. Dia udah fast charging 33 watt. Oh ya, ini untuk varian warnanya cuma ada 2 ya. Midnight dia sama sunset. Ini mungkin. Dia surrender gimana sih? Baru 6 menit di surrender. Kacau. Oh, AFK 2, pantesan. Oh ya, ini HP ini gua beli dengan harga 4.999.000 atau 5 juta lah. Bagus nih, gua suka banget warnanya tuh. Kan? Ini setiap lu ubah apa? Kotak-kotaknya kayak bunglon gitu warnanya. Gua berubah. Oke, langsung ke game kedua ya. Cepet banget tadi pertama. Oke, masuk ke game kedua ya. Gue pakai Gord nih. Oh, ini yang belum tahu nih, HP ini terbuat dari kaca nih belakang nih, licin banget. Kok gue pegang licin banget tuh. Kalau emang lu yang gak suka licin ya lu bisa pakai case gitu. Cuman kalau gue mah gak suka. Ini enak banget tuh, jatanya lancar, gak ada yang delay. Wih, disodok gua. Gua lagi ini dia. Nah, mengenakan lo. Eh, dia yang dapet, bro. Ah, nice kan? Lu nggak tahu kalau algoritma di SD gue tuh gue ranking 7 ya, macam-macam makanya kayak Vale, gue tuh hero-hero algoritma tuh. Kayak kalau menurut gue sih lebih susah Vale algoritmanya, soalnya skillnya lurus gitu, jadi harus benar-benar tepat banget tuh sasaran lu. Aduh, gue dibor dong. Sekarang sih, emang gue gak berani kesana. Duh. Ya dia masukin dong. Serang. Narik angin. Atasnya jaga, Bor. Oh iya, lupa gue jelasin nih. Gue pake settingan ini ya, tuh. Sangat tingginya belum kebuka. Ini gue pake yang smooth aja ya, sesuai nama sinyal soalnya. Wih. Ampun.
sih dilompatin sama si ini. Udah mulai nge-lag nih kayak berapa gerakannya. Aduh, sombong banget. Aduh, 13 orang, Bor. Gila, lu liwa-liwa aja lu. Nah, kan? Jonjon, awas, jonjon. Aduh, nge-lag, boy. Run. Boy, nge-lag. Tolong. Tolong. Oh, nge-lag. Wah, nge-lag bisa kabur gue, anjir. Ayo, algoritma gue yang ketiga kan. Nah. Aduh, nge-lag banget tuh. Gerakannya delay. Sinyalnya, Bor. Sinyalnya. Oh, dia ngajak Odet. Run. Aduh. Odet Odet. Aduh, narik apaan ente, bos? Eh, kenapa nih? Ngeflam-flam gitu. Bubar, 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 bubar. Aduh, woy, kenapa nih? Ah, ada bayangan apaan sih nih? Run. Ini. Ah. Bukan. Ubah aja nih. Ubah aja nih. Tuh kan. Ih, kabur deh. Woi, perawan kemana kabur deh? Sembuh. Nice. Woi, tadi kenapa nih? Ngeprem-ngeprem nih. Sinyalnya kayak sih. Ngejam tuh. Jadi kuning. Wih. Ngejam sinyal. Tuh kan. Kuning gue harus sinyal dong. Aduh. Jadi berluasa gue gerak. Wih. Narik adik. Aduh. Tim begini nih tambah sinyal. Aduh hai nyol. Gimana nih lo. Aduh. Sinyal berat banget asli. Hari Minggu. Tarik angin. Jangan sok kuat lo. Eh, Vale. Ulti, ulti. Nice. Hanzo-nya sih harus dibunuh dulu nih. Awas, diloncatin. Awas. Nah. Pecah. Nice. Mancing mania. Mantap. Pesan di awal tadi kenapa ya left one ya? Jadi lancar-lancar aja di game pertama sama pertengahan. Game kedua. Wey, awas. Kembur. Tuh, jadi gua belokin ultinya patah-patah. Cek dulu portalnya. Aduh, naik mobil ya. Mundur, mundur, mundur. Begitu ya kalau nge-lag ya. Naik mobil ya, lucu anjir. Ini hancurnya dulu sih, fix ini. Usai. Kalau gak nge-lag, gue bisa. Nge-lag banget. Berat. Tuh, 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 tuh kan, danger kan gue. Gak mati di sini nih. Eh, mati deh. Nice. Minionnya Bor. Minion Bor. Aduh. Kalah kita. Oh, ini apa lagi? Download pantesan. Oke deh, yuk masuk game ketiga aja lah. Mudah-mudahan kagak lag lagi nih. Game itu play. Oke, langsung masuk ke game ketiga nih ya. Bro, please ya, jangan apa namanya? Jangan nge-lag.
Berat banget sih tadi game kedua sinyalnya. Aduh, loh kok? Eh kenapa tuh gue udah skill 2 tapi gitu ya? Gak keluar skill 2 gue. Coba kali ya, orang Arab nih. Lu, kamu bapak Egara anak yang kasir, ha? Uduh, 13 orang. Mundur. Lah, kok sono sih? Aduh, gue mati sama Xbox sama manusia api. Aduh, gue salah pencet ya di ultinya. Anjay. Ini pasti ke, ini daerah terendah nih. Sinyal udah mulai kambuh nih, beratnya. Aduh, kejam kan gue. Nice. Lagi. Eling. Dimatiin lagi. Oh, masih hit lagi tuh. Masih darah kan dia. Ayo. Teman-teman ya. Ayo. Maju nih. Ayo, nice. Berawal dari tank yang berani maju, terus temennya yang ikutin, ya udah gitu. Jadi tank jangan takut mati. Ingat ya. Kita lu lah. Yuk. Nice. Ayo lagi nih. Gue cabut ya. Darah gue. Aduh. Kita beli. Dia ada magi gak sih? Ada loh. Pin aja dulu deh. Immortal. Kita beli immortal. Gue ngerti nih. Gue ngerti dia sama ngerti tadi. Sabar. Wih. Mundur. Burung pelecik mundur. Gue rasa gak ada yang jaga. Eli. Nice. Ayo sini lo. Mundur. Aduh, burak ngapain? Aduh gak mati tuh nya loh si sebenernya Facebooknya. Ini di menit ke-11 nih udah mulai anget baterainya nih. Lama juga sih ini. Nice. Nice, ayo. Waduh, kejauhan gue langsung. Ayo bisa nih pikombik nih. Ayo. Tuh ini, turretnya. Nice. Gue udah main 3 game nih ya. Tadi baterai gue 50%. Pas banget ya. Ini sisa 27%. Dari 3 pertandingan itu ya gue totalin ya menitnya 15 menit lah semuanya. Jadi gue kurang berapa tuh? 23% doang. Masuk irit.
Kalau untuk kesimpulan nih, di 3 game itu ya menurut gua enggak ada kendala apa-apa. Lancar semuanya nih, lancar banget. Kecuali tadi tuh, skill 2 Gatotnya enggak ada pergerakannya gitu. Entah dari sinyal atau gimana, kayaknya sih sinyal lah sih. Cuman ya enggak ada pergerakannya. Entar lu lihat aja dia ada tuh. Kalau untuk baterai panas cuma tadi di akhir game ketiga doang tuh juga enggak panas-panas banget, cuma anget lah. Sama untuk desainnya juga oke. Gua suka banget deh. Tapi licin ya, kalau buat bagi kalian yang enggak suka licin ya, kalian bisa pakai case. Jadi lu genggam tangannya enak gitu kan. Layarnya juga gak terlalu kegedean, pas banget tuh. Oke, gua rasa cukup dari gua. Kalau ada salah-salah kata ya gua mohon maaf. Itu hanya pendapat pribadi gua aja. Bodo-bodo kita ada cabut. Sampai ketemu di video selanjutnya.